Waalaikumsalam. Dah, nak kasi apa tadi? Kau. Hilang inang bagi aku ni buat muka kau. Apa kau nak? Anak Cina pergi berakit. Pergi berakit kayu bambu. Saya datang ada hajat sikit. Hendak bertanya tapi malu. Kau ni nak kenapa? Ha? Duta bulan bahasa ke apa? Kau pantun bagai. Datuk Panglima pergi berdagang. Pergi berdagang di Selat Johor. Kenapa marah bukannya dilarang? Kan berpantun tu adat tersohor. Kau ni sakit tenat eh? Ha? Nak makan ubat eh? Pergi ke pasar membeli ikan selah. Ikan selah datang dari Palembang. Kenapa saya kena diri kat luar? Dekat dalam ada orang. Ada. Ah, ha, macam-macam orang dekat dalam ni. Ha. Ada si Jenab, Sena, Hasna. Ha, tambah nasi. Tambah. Santak sampai kembung kan? Masuklah. Mata meluyu di petang hari, membanting tulang di sawah padi. Kau kasihlah, apa-apa air pun jadi. Aku akan minum seikhlas hati. Apa-apa. Kasih Petron lah. Dah, sabar. Kau tunggu sini. Ya, apa kabar pemirsa? Nama saya Beda. Selamat datang ke satu lagi episode Paranormal Activity. Sekarang saya berada di rumah Angker. Iya, dan kelihatan di dapur sosok tubuh seorang wanita. Aduh, kelihatan besar kayak cowok ini. Dia mau masuk ke dalam bilik tamu. Jadi saya akan berbual dengan Anda nanti ya pemirsa. Dadah. Nah, aku tak sebenarnya tak ada apa-apa nak kasih kau. Ah, air garam je. Ah, minum. Asyik. Ni, apa hajat kau datang sini ni Beda? Pergi. Dah. Sudahlah, pantu-pantu tu, bye. Pending kepala otak aku ni tau. Terus terang je. Sutera India, tenunan rapat. Allah. Dijahit rapat di Pondok Mayuram. Aku datang. Ada berhajat. Nak minta secubit garam? Kau? Engkau dari tadi berpantun macam nak rak. Ha? Dari luar pintu rumah aku. Sampai dah masuk ni, dah duduk ni. Dah kasih kau minum air. Garam tu kau minta? Alah, kau kan tahu. Aku kalau masak, mana suka garam sikit-sikit. Aku tak wangi, babe. Eh, aku ni kan, kalau jadi tauke garam, boleh lingkup tau dengan kau macam ni. Alah, bolehlah. Dia tiga sudu je cukup. Sikit. Sabarlah. Hello, Ita. Ha, aku dekat rumah dia sekarang ni. Ha, semua nampak baru. Kata tak bekerja. Mana dapat duit ni semua? Ni lagi satu. Bersih tu bersih, tapi aku rasa ini semua dia yang buat. Mana nak suruh anak dia, tak pernah nampak anak dia apa tu kemas-kemas barang lah. Pemalas. Langsung bukan laksa Ikea je. Okay. Don't on the way. Apa-apa nanti aku teks kau eh. Aku tak cucuk Azwan. Okay, bye. Aku minta garam bertiga sudu. Kau kasih aku satu balang gini. Bahasa ke apa ni? Nak tak nak? Naklah. Orang kasih takkan tak nak kan? Apa tu? Kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan. Tapak tangan macam jantan berani kata kecil. Takde. Sebenarnya ni kau ni langkah kanan. Ah,
Tadi baru tadi ada satu jiran aku sebelah tu kasi satu guni garam. Cukuplah. Lagi pun kasi kau garam ni sekarang ni bukan apa. Jadi aku tak payah hadapin muka kau lagi depan pintu rumah aku. Tahu tak? Kau tak akan kejar depan muka kau depan pintu tu. Kau kasi duit tak apa. Cukai garam. Dia kasi garam ada banyak buat apa? Sukati dia lah. Garam dia. Bukan garam kau. Aku ni muskil lah dengan kau. Kau setiap kali datang rumah aku, minta garam. Minta garam. Tak cukup garam. Tak cukup garam. Tapi aku tengok kau punya Instagram, kau main bergaya dengan beg-beg baru. Jangan buat fitnah. Aku tak ada Instagram tau. Tak faham aku Instagram-Instagram semua. Mana aku ada? Bukan aku ke yang bukakan kau Instagram untuk kau? Itu semua beg-beg lama lah. Mana ada beg baru? Alah, kau kan tahu aku suka beli beg. Gaji tu memanglah tiap bulan dapat. Tapi kalau dah beli beg, mana adalah duit lagi nak buat rolling bulan depan? Jadi duit gaji kau habis kat situ je lah. Tak ada simpanan. Simpan? Simpan apa? Simpan saka. Garam pun aku minta kau, apatah lagi duit. Ni, aku nak cakap sikit. Kau ni kena ukur baju di badan sendiri. Tahu, belanja ikut kemampuan. Ni tak ada. Mana tak catur duitnya, tak bahagikan duit dengan bijak. Ni lah kau. Untuk benda-benda tak penting yang kau belanjakan, benda-benda penting untuk kau kasi kau anak beranak makan, tak mampu. Lepas tu datang rumah aku minta duit. Alah, kalau tak nak bagi tu boleh cakap apa, tak payah nak sindir-sindir. Memang aku tak nak bagi. Kasih balik garam ni. Jangan. Ada dah kasih minta balik, busiku. Kau ni memang tak ada perancangan kewangan tau. Kau ni jenis apa? Jenis orang biar apa-apa asal bergaya. Gitu. Yelah, dan tak buat lah perancangan. Apa nak rancangan apa? Rancangan Astro? Ya, entah aku buat. Tak payah nak meniti apa. Orang macam kau ni memang kena meniti. Kalau tak, masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Lepas tu nanti nampak depan pintu rumah aku lah. Minta garam, minta gula. Baik tak nak kucing aku? Dengan garam pun nak berkira. Mestilah kena berkira. Kalau tak berkira, orang macam kau ni tak sedar diri tau. Nanti kau dah susah, barulah minta bantuan. Tapi nanti kau tak dapat bantuan, meroyan kat Facebook. Salahkan satu dunia. Padahal susah, cari sendiri. Yelah. Kecil hati aku tau macam aku macam itu. Beda, aku ni meliti bukan apa. Sebab aku sayangkan kau, Beda. Aku tak nak kau susah di kemudian hari. Biar tersengat, jangan tertiarap. Tahu, biar sekarang ni kau sedih dulu pasal kau tak dapat beli beg baru kau. Jangan nanti kau sedih sebab rumah kau tergadai. Sebab tabiat boros kau ni. Faham? Yalah. Pucuk paku di lima batu, ikan sembilang di dalam peti. Terima kasih atas nasihatmu. Yalah, aku balik dulu lah, minta diri. Goodbye, my love. Selamat lalu. Assalamualaikum. Apalah dosa aku dapat kawan macam ni. Ni buat ni. Kau lock pintu ke?